हो ना दूं मैं पाके तुमको आए यकीना खुद पे हमको। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat Haizov, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, tambah barokah rezekinya, amin, amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan Bang Mimin yang selalu mengabarkan info-info menarik terkait hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Dan sebelum lanjut, bagi para fans Haizov semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru selanjutnya seputar kesayangan kita ini. Kabar terbaru babang tampan Rangga Azov dan kekasih hatinya yaitu si neng cantik Heiko van der Vecken, yang mana mereka ini, sampai saat ini kisah asmaranya semakin erat, meskipun mereka sudah tidak satu sinetron lagi, tapi mereka ini berhasil menjaga hubungannya sampai sekarang, sudah bertahun-tahun, dan mereka ini mempunyai fans yang sangat kuat, yaitu fans Haizov. Heiko dan Rangga Azov sekarang mereka beda project, yang mana Rangga Azov main di sinetron lain, dan juga Heiko main di sinetron lain. Tapi babang Azov meskipun sudah tidak satu project dengan Heiko, mereka ini masih sering bertemu di dunia nyata, masih suka ketemuan gitu, namanya juga pacaran, sering banget lah ketemuan. Dan sekarang Heiko main sinetron, yang mana sinetron yang udah mau tayang, semoga segera tayang, udah nggak sabar banget, pengen ngeliat Neng Heiko lagi syuting di Jepang, ini bakalan seru banget, ini judul Rindu Bukan Rindu segera tayang di SCTV, pokoknya bakal seru banget, kalau ada Neng Heiko di TV pasti bunda-bunda nggak sabar banget, pengen nonton sinetron terbarunya Neng Heiko. Dan buat babang Azov jaga hati buat Neng Heiko, dan kalau dilihat-lihat babang Azov sekarang makin glowing, semakin ganteng deh, pokoknya Neng Heiko juga makin cantik. Mereka ini pokoknya pasangan serasi banget, sama-sama cantik dan ganteng banget, gak ada yang bisa nandingin. Pokoknya buat fans Haizov kita semua, jangan sampai oleng, kita tetap harus terus mendukung, dan juga terus berdoa agar mereka ini bisa satu project kembali, untuk menghibur kita semua. Neng Heiko sekarang banyak banget jobnya, berbagai macam-macam, sibuk banget deh, pokoknya sibuk full. Neng Heiko ini nggak apa-apa, mereka lagi sama-sama mencari cuan, untuk masa depan mereka berdua, nanti carinya sama-sama, biar cepat-cepat kaya, biar cepat nikah. Pokoknya buat Neng Heiko sama babang Azov, semoga hubungan kalian ini bisa sampai ke pelaminan, amin amin. Mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar ho sake to tum zara